Selamat pagi semuanya. Jadi aku baru banget bangun dan ya aku harus cuci muka dulu sebelum aku lakuin hal yang lain. Semangat, pagi banget. Hello, okay, sekarang aku mau langsung masak biar bisa cepet-cepet mandi dan lanjut ke aktivitas berikutnya. Tapi jangan lupa minum air guys. Oke, jadi sambil nunggu tempenya matang, kita bikin bumbu dulu. Oke, masaknya udah mau selesai dan kita mau makan. Tapi sebelum kita makan, kita harus buat dulu yang namanya Bandan Saiban. Nah, Bandan Saiban untuk orang Hindu di Bali ya, bikinnya kayak gitu. Dan ya, gunanya buat apa? Kalian bisa lihat di sini. Jadi aku baru aja habis makan dan mau mandi dulu. Maaf suara agak berisik soalnya masih ada upacara ngaben. Dan ya, habis mandi aku mau lanjut lagi Banten dan sebagainya. Dan selagi aku mandi, kalian bisa lihat kemarin sebenarnya aku ada bikin persiapan untuk acara lain, acara adat yang lain, dan kalian bisa tonton. Tunggu aku mandi. Oke, semuanya, jadi aku sudah terbebas dari uap-uap dapur alias sudah mandi dan sekarang mau ke Merajan untuk membanten.
Okay, teman-teman, jadi aku baru aja ganti baju lagi karena sekarang aku mau lanjutin kegiatan di siang hariku. Karena aku belum mulai kuliah, jadi ya aku ngabisin waktuku kebanyakan di rumah aja, dan let's see apa aku bisa jadi produktif hari ini. Okay, sebelumnya aku minta maaf, entah kenapa kamera depanku agak nggak tahu, ini ada glitch-glitch ya gitu, kalian bisa lihat. Ya, mungkin pas editing aku bisa perbaikin. So anyway, karena ini udah cukup siang, jadi aku mau mulai kerja. Aku mau cek situs freelanceku, dan kebetulan aku juga lagi ikut lomba artikel. Terus kalau sempat mungkin aku bakal kompos musik. Coba kompos musik, terus ya bikin konten. Aku biasa bikin konten gambar-gambar gitu di sosial media aku, Instagram, YouTube, TikTok, kalau misalnya di sini. Lupa dicek. Mari bekerja. Okay, semuanya, jadi aku baru banget habis olahraga. Entah kelihatan atau enggak, keringat-keringat hasil jerih payah aku. Iya, tadi aku lupa ngerekam, cuman ya kalau dipikir-pikir ngapain juga direkam, kayak malu banget. Jadi ya habis ini aku mau langsung mandi, siap-siap buat sembahyang lagi dan melakukan hal yang harus aku lakukan. Ya gitu deh. Janji nggak sih spek? Alright, my fellow. Jadi kita bakal melanjutkan kegiatan kita hari ini. Gelap. Kelihatan gak ya di kamera? Kebiasaan. Ya, kelihatan lah ya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini sekitar jam, udah jam 7, tujuan, dan udah gelap banget. Sekarang aku mau sembahyang dan cari bunga dulu. Okay, semuanya, ya aku harus lihat kemana ini. Jadi ya, aku baru aja habis sembahyang, habis makan, dan sekarang kita back to reality karena aku harus mengerjakan beberapa pekerjaan yang penting dan tidak penting. Jadi let me show you. Jangan lupa dicek, okay? Thank you.
larut malam banget dan aku juga udah capek banget. Sekarang aku mau siap-siap tidur, tapi sebelum itu kita cuci muka kita, maksudnya aku cuci muka dulu, aku gosok gigi dulu. Ya dulu-dulu, habis itu ya tidur, apalagi ya tidur gitu. Ya itulah pokoknya. Oke, semuanya, that's all for this video. Sebenarnya selain aku buat ini buat cuma aku ini buat apa sih mau ngomong. Jadi jadi selain aku buat ini ya buat senang-senang dan iseng-iseng, sebenarnya aku juga punya intensi buat menyebarluaskan atau nunjukin bagaimana sebenarnya kehidupan orang Bali. Ya, khususnya orang Hindu. Dan ya aku yakin gak semua juga plek ketiplek 100% apa yang aku tunjukin di video ini terjadi juga kepada semua setiap orang yang ada di Bali. Gak juga, cuman aku memberikan gambaran umum dan gambaran besarnya. Karena banyak banget yang bilang, oh kamu dari Bali ya, kamu pasti hidupnya santai, kayak vibe-nya liburan terus rasanya di Bali. Enggak, bahkan kita bisa jauh lebih sibuk daripada apa yang kalian bisa pikirin. Dan ya, kita orang Bali ya kayak orang lain pada umumnya. That's all what I want to show you guys. So ya, mungkin kedepannya aku bakal lebih banyak bikin konten-konten kayak gini kalau banyak yang suka. So don't forget to like, subscribe, and comment, and share, and yeah, see ya. Jadi sebelum kita